AG selaku host di AG Paperclip. Ini pertama kalinya ya saya mencoba bikin video tutorial atau membuat Paperclip. Kali ini saya akan membuat salah satu hero Mobile Legend yaitu Expo. Ini untuk peralatan yang digunain itu ada gunting, cutter pen, buat scoring ada ini Twizer, nama Twizer ya teman-teman. Untuk jenis lemnya ada banyak, ada lem seperti ini juga bisa. Ini buat refill. Untuk lem lainnya ada lem fox, lem fox putih atau yang kayak gini. Untuk lem jenis lainnya ada lem super. Ini kayak lem Alteco, teman-teman bisa dapetin gampang di warung atau di toko-toko Alteco. Disarankan kalau makan lem yang gak ada kandungan airnya, yang gak merusak kertas, gitu aja sih. Lalu saya gunain kertas jasmine yang ada tekstur bling-blingnya. Oh ya, untuk tools yang lainnya atau marker atau spidol buat mewarnai edge-nya atau pinggirannya biar enggak putih-putih edge-nya seperti putih. Oke, seperti itu aja. Oke, langsung aja kita bikin ya, coba. Bisa download templatenya di AG Paperclip, tuh link blognya ada di deskripsi ya. Teman bisa milih servernya di Mega atau di Mediafire. Oke, teman akan dibawa ke shopping, lalu centang I'm not robot, klik here to continue. Oke, bila ada iklan muncul di close aja, lalu kembali lagi ke yang pertama tadi. Oke, tunggu 10 detik lalu get link. Kalau ada iklan muncul lagi, close aja, kembali lagi ke halaman yang pertama tadi. Link download akan muncul, kalian download aja. Nah, seperti ini. Tunggu aja karena internet saya lelet pakai hotspot. Oke, dibuka. Nah, seperti ini templatenya. Oke, untuk printnya saya pakai Epson lama L210. Untuk print settingnya saya pakai Paperclip. Untuk quality-nya saya mau setting ke quality, geser yang quality. Oke, mau setting saya unchecklist yang high speed, udah seperti itu. Setelah di print, kalian tinggal potong pakai gunting maupun pakai cutter mengikuti pola, potong di atas garis. Untuk kalian yang bingung atau nggak bisa buka instruksi pola WDO file, teman-teman perlu download terlebih dahulu aplikasi Papercura di link deskripsi di bawah ya. Atau kalian yang pengen buka di Android, kalian bisa download ArmorSmith di Play Store. Biar lebih rapi, saya warnain pinggirannya atau kertasnya terlebih dahulu. Soalnya saya pakai lem. Buat teman-teman yang pengen tahu detailnya lebih lanjut soal pembahasan kertas lem, nantikan di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng buat ikutin video terbaru dari AG Paperclip.